pas motor ada mobil lewat lagi, anjir. Komplain deh. Grab. Enggak. Untungnya enggak. Ini mah harus bener-bener kampret ini. Jadi nih. Lu ngerek enggak tadi? Ngerek enggak? Ngerek apa nih? ngerek kamu enggak lu? Ngerekan dong. Dari tadi kan mata saya begini. No, nomor 1 ini di bawah. Foto gini banner ngacak-ngacaknya juga enggak apa-apa. Iya. Yang penting foto doang. Kok ada sepatu siapa sih? Sepatu gua. Ya udah. Di sebelah mana ini? Itu kan buat nutupin. Soalnya 7 dong. Ini berapa sekarang? 8. Oh, 8. Ya udah 8. Udah. Bisa ada sepatu. Aduh. Kagak ya, enggak kelihatan, Cuk. Saya itu. Kiri kanan. Perhatiin dulu berarti ya posisi titik kamu. Iya. Jika di mana? Jika di pojok sini. Kita lihat sini.
terbang aja itu. Gara-gara itu kan cakep, harus ada batas kononnya. Mainin dulu biar reknya enak. Coba. Oke ya. Udah ya, belakang nih. Oke. Oke. Masih rekamannya dong. Oh, waktunya enggak waktu. Napper ini. Di situ hasil rekamannya bisa ini nih. Kan USB-nya enggak ada. Oh, lu cabut. Cabut dong, rekam terus nanti USB gua penuh. Ya udah, coba itu. Posisi gini rating. Lagunya dulu, setel musik. Ini ngerekam kan di layar? Yo, yo. Mau kan? Rekam. Saya tutup dulu. Ya, udah selesai ya. Iya, musik dulu aja. Enggak apa-apa, terusin aja posan. Gampang dipotong. Kok radio? Namun, bukan berarti bisa dilakukan oleh siapapun tanpa prosedur yang tepat. Tidak bisa asal mengklaim bahwa obat tersebut merupakan obat COVID-19 tanpa diuji terlebih dahulu. Tanpa diuji klinis, sebuah obat belum terbukti apakah berhasil menyembuhkan pasien COVID-19 atau tidak. Belum diketahui apakah efek sampingnya bagi pasien. Semua ini perlu dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, setiap obat harus melewati uji klinis dan izin peredaran yang benar. Jika sudah diuji dan... Hei kawan. Diam aja itu dong, rekam terus lah. Udah matiin lah rekam.